Tes tes tuh 1 2 tes tes kita pasang clip on dulu. Konnichiwa minasa, selamat datang lagi di channel Arif ini, channel yang akan selesai atau es magang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Oke maaf masih pakai peci, masih pakai baju rapi karena baru pulang Jumatan. Oke, di video kali ini aku mau ngupdatein soal kartu prakerja yang kemarin ya. Karena sekarang sudah tanggal 17 April dan mulai tanggal 17 April ini nanti ada pemberitahuan atau pengumuman buat teman-teman yang sudah daftar di gelombang yang pertama. Nah, di sini aku juga nungguin apa itu pengumuman konfirmasinya. Kita yang sudah daftar itu terima atau enggak ya. Dan di sini aku cuma mau nyampein ya, video kali ini singkat aja. Cuma mau nyampein untuk pengumuman gelombang pertama per tanggal 17 sampai 16 kemarin yang daftar di tanggal tersebut atau ikut di gelombang pertama. Pengumumannya itu mulai hari ini. Nantikan ya, kalian baca ya, kita baca bersama. Nantikan SMS pemberitahuan bagi para penerima kartu prakerja gelombang pendaftaran minggu ke-1 ya. SMS akan dikirim paling lambat hari Senin 20 April 2020 pukul 10. Nah, jadi mulai tanggal 17 April ini sampai tanggal 20 nanti ya paling lambat ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan SMS dari prakerja.com ya. Pokoknya paling lambat nanti teman-teman pemberitahuan lulus atau enggaknya di evaluasi kartu prakerja. Pokoknya tanggal ini per tanggal ini tanggal 17 sampai tanggal 20 nanti Senin ya. Nah, di sini aku juga mau nyampein buat teman-teman yang belum daftar di gelombang pertama, jangan khawatir. Akan ada pendaftaran di gelombang yang kedua atau minggu yang kedua yang akan dibuka pada Senin 20 April pukul 10 sampai dengan Kamis 23 April 2020. Jadi cuma 3 hari ya. Di gelombang kedua 3 hari. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar silakan daftar. Ikuti gelombang yang kedua karena gelombang pertama sudah selesai dan nantikan evaluasinya ya. Oke, di video kali ini cukup sampai di sini aja karena video kali ini cuma aku mau ngupdatein terbaru soal kartu prakerja. Oke, mitai kurite kartu prakerja. Ja, mata nih sampai ketemu video berikutnya.